Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau memasak ikan mangut. Kemudian aku kasih tahu sama udang ya. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, daun salam, daun jeruk, lengkuas, santan cair, santan kental. Kemudian ada petai kalau suka ya. Kemudian garam, gula, kaldu bubuk. Kemudian kunyit, kentur, kemiri, merica. Ini aku ambil daun salam dan daun jeruk dulu. Jadi sebagian bumbunya ada yang diiris-iris ya. Bawang merah, bawang putih, cabai kita iris-iris. Kemudian sebagian lagi nanti ada yang kita haluskan. Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, kemudian ada kemiri ya. Kemudian kita siapkan minyak, kita tumis dulu, halus dulu. Setelah harum, nanti kita masukkan cabe, bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi. Kita tumis lagi bumbu-bumbu yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita nanti masukkan santannya. Sebelumnya kita masukkan udang dulu biar udangnya matang dulu. Kemudian kita tambahkan lengkuas. Kemudian kita masukkan santan. Setelah santannya kita masukkan, kemudian kita masukkan ikan pe-nya. Kemudian kita tambahkan juga dengan tahu ya. Ini daun salamnya belum aku masukkan, sama daun jeruk. Kita masukkan tahu putihnya. Kalau mau suka tahu goreng ya bisa, ini aku pakai tahu putih aja tanpa digoreng. Kita tunggu sampai bumbunya meresap. Kemudian kita tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk ya. Ini sudah mulai matang ya, sudah meresap bumbunya. Nanti tinggal kita sajikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Cara memasak ikan pe di bumbu mangut. Terima kasih, selamat mencoba.